kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bertempat di atrium Iwok Balikpapan Superblok, Permen Band akhirnya berhasil meluncurkan album pertamanya dengan mengambil tajuk Kekuatan Rasa. Sebanyak 5 lagu berhasil memperoleh perhatian dari para pengunjung. Band yang terbentuk pada 7 Januari 2008 ini awalnya hanya memiliki 3 personel saja, di antaranya Tiar pada gitar, Kakan pada bass, dan Ardan pada drum. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Ikman bergabung dan menempati posisi sebagai vokal, disusul kemudian Anto di gitar dan yang terakhir Dino di keyboard. Pada awalnya keenam personil Permen Band ini hanya melanjutkan kuliahnya di kota Bandung saja. Namun karena keenam orang ini berasal dari daerah yang sama yaitu Balikpapan, akhirnya mereka sepakat membentuk sebuah band dengan genre pop alternatif. Minggu 9 Mei 2010 di hadapan ratusan pengunjung Iwol, Permen Band meluncurkan album perdananya yang bertajuk Kekuatan Rasa. Dengan membawakan 5 lagu andalannya, termasuk single hitsnya yang berjudul Mengertilah, berhasil menyita perhatian para pengunjung Iwok. Menurut Ikman, sang vokalis Permen Band mengaku pencapaiannya sebagai mayor label hampir tidak dipercayainya. Namun berkat semangat dan nilai-nilai positif yang ditanamkan pada Permen Band untuk mengharapkan kesuksesan. Dengan memakan waktu selama 9 bulan dalam proses pembuatan album, rencananya Permen Band akan melakukan promo ke 4 kota di Jawa, salah satunya yaitu Kota Malang dalam waktu dekat ini. Semi Lawrence, Balikpapan TV. Sebagai warga yang baik sekali.